Selamat malam Indonesia, salam jumpa di Kompas Malam. Selain tiga informasi utama tadi, Kompas Malam juga sudah menyiapkan sejumlah informasi yang menjadi sorotan sepanjang hari ini. Selengkapnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Yasir Neneama bersama Anda. Kita ke informasi pertama, saudara. Artis Nikita Mirzani diperiksa penyidik di Tersiber Polda Jawa Timur sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan pencemaran nama baik. Dalam pemeriksaan ini, saudara, Nikita dicecar 25 pertanyaan oleh penyidik. Nikita Mirzani selesai menjalani pemeriksaan penyidik di Tersiber Polda Jatim pada Rabu 13 November kemarin. Pemeriksaan Nikita ini sebagai saksi diduga terkait dengan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Sandi Purnamasari terhadap seorang bernama Isa Zega. Selain Nikita, saudara, pemeriksaan hari ini juga melibatkan saksi lain, yakni Dr. Oki. Tanya aja sama yang di atas, Bapak penyidiknya. Sebagai saksi, sebagai warga negara yang taat sama hukum, dipanggil jadi saksi, ya hadir dari Jakarta ke Surabaya. Terus laporan waria, namanya Isa Zega. Yang melaporkan namanya Mbak Sandi Purnamasari. Berapa pertanyaan, Mbak? Tadi kalau lumayan banyak ya, 25-an. Tapi dengan unggahan